Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, baru saja tadi kita menyaksikan pemberian dan penghargaan kepada Kapolrestabes dan organisasi Polrestabes beserta beberapa anggota yang berprestasi dalam mengungkap kasus narkoba. Di sebelah kanan kita juga, sebelah kiri, belakang sana itu ada anggota-anggota yang bisa menjadi teladan di satkernya masing-masing dan diberikan hadiah untuk memberikan motivasi kepada yang bersangkutan. Hari yang lalu, minggu yang lalu, di tempat ini, di Polrestabes juga ada hal yang sama. Pemecatan anggota kita, dua anggota kita, karena menciderai daripada organisasi. Dua peristiwa ini yang bertolak belakang, bahkan kalau kita dengar tadi prestasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Satuan Narkoba, itu menangkap anggota polisi yang aktif sebagai pengedar narkoba. Ini sesuatu yang tentu membanggakan, tetapi juga memprihatinkan bagi kita. Membanggakan bahwa Satuan Narkoba kita berhasil mengungkap peredaran narkoba di Sumatera Selatan ini. Memprihatinkan bagi kita, ternyata pelaku pengedarnya adalah anggota kita. Ini tentu menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Di satu sisi, saat tertentu kita bisa menjadi pahlawan, tapi di sisi lain kita bisa menjadi bajingan dengan waktu yang